Halo teman-teman, kembali lagi channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar tentang pengurangan noise pada fotografi. Para fotografer pasti nggak mau kan hasil fotonya banyak noise-nya. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, yang pertama yaitu pengaturan pada kamera kalian. Nah, ini bisa untuk mengurangi noise disarankan untuk menggunakan mode manual ya, dengan gunakan ISO rendah. Angka 100, di antara angka 100 atau sampai 500. Di angka 100 sampai 500. Nah, untuk angka 500 ke atas itu ada sedikit noise-nya. Nah, untuk hasil foto yang tajam yaitu tadi di ISO rendah 100 sampai 500. Nah, minusnya cahaya yang dihasilkan juga rendah. Nah, untuk yang kedua, lakukan fotografi pada siang hari. Nah, di siang hari itu pasti banyak cahaya yang masuk. Nah, itu memudahkan kalian dalam melakukan foto. Nah, lalu itu bisa kalian manfaatkan untuk menggunakan ISO rendah, dan juga untuk pengaturan aperturnya kalian sesuaikan, dan begitu juga shutter speednya. Lalu yang berikutnya yaitu, kalau kalian foto di malam hari, usahakan kalian gunakan flash eksternal atau cahaya tambahan seperti speedlight, flash studio, dan yang lain-lain. Atau kalian cari tempat yang banyak menghasilkan cahaya sehingga komposisi cahaya kalian itu pas dan terpenuhi. Nah, yang berikutnya, jika kalian sudah memiliki foto yang memiliki banyak noise, kalian bisa edit menggunakan Adobe Lightroom di PC atau Adobe Photoshop di PC juga bisa. Nah, itu kalian gunakan noise reduction. Nah, kurangannya di proses edit ini, ketajaman foto kalian menjadi berkurang. Nah, sehingga ya hasilnya tidak kurang maksimal di malam hari. Seperti yang saya bilang tadi, usahakan menggunakan cahaya eksternal atau cahaya tambahan untuk memenuhi komposisi cahaya pada foto kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, dan terima kasih telah mau belajar bersama saya untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Indonesia Kamera untuk supaya kalian dapat informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, salam fotografi videografi Indonesia.